Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sudah lama kita tidak bertemu dalam vlog Mautzam. Saudara-saudaraku tercinta dimanapun berada, semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kita baru landing di Padang. Alhamdulillah cuaca bagus, perjalanan lancar. Lama 1,5 jam tadi sudah sampai kita di kampung halaman tercinta Kota Padang, kujaga dan kubela. ini maskernya nggak ada itu ya, nggak ada ruangnya. Oh, yang nafasnya ya, jadi sesak, agak sesak jadinya kalau jalannya buru-buru tuh. Ini tadi kita flagnya pas saat jam makan siang, tapi sekarang di pesawat itu tidak dianjurkan untuk makan, jadi kita kelaparan. Sekarang ini kita landing jam berapa ya? Woi, jam baru 4 kurang 10 menit. Oh, jam baru gampang lihatnya ya. Ada itu baru bisa lihat jam kayak gini tuh udah SMA ya. Maksud sih biasanya serius? Jam digital gitu ya, jam yang 13 yang ada angka 13.52 yang ada angka-angka itu. Kayak jam kakak dedek. Ini udah jam 4 kurang ya tadi ya. Asli kita barang banyak banget sampai over bagasi tadi 9 kilo padahal jatah bagasi kita tuh udah banyak masing-masing, apalagi saya udah pakai kartu, ada bagasi tambahan, tetap aja over. Masya Allah, ini kita udah kelaparan, kita ambil barang dulu. Mohon mengisi aplikasi tersebut. Seluruh penumpang wajib mengisi aplikasi. Kita ambil barang dulu, habis itu kita cari makan. Tuh, bayangin begitu banyaknya barangnya. Gimana nggak over tuh? Alhamdulillah. Oh iya. Saudara, tapi nggak tahu dia bawa apa enggak. Enggak, ada yang nggak bawa. Nggak bawa, nggak apa-apa. Saya bilangin, soalnya saya belum perlu kopi. Ketawa Pak Dici. Takutnya papi suka coklat sama mama. Iya, tapi kopi itu emang enak. Kopi itu memang enak buat ngopi biasa aja tuh emang enak. Orang minum. Satu. Buat kopi nggak bawa. Orang nggak minum itu aja. Kayak kopi cappuccino. Iya. Apaan sih? Ya gak tergantung itu. Gak perlu kopi-kopian. Iya. Apa sih? Aduh. Laper nih perut. Laper banget. Yes, laper banget. Bagus ya warna baju kita ya, cerah nih. Eh, nanti kita foto ya. Alhamdulillah nih kita sudah sampai, saudara-saudara. Tapi nggak tahu nih masih ada apa nggak, karena jam makan siang udah lewat banget. Wow. Iya. Nih tempatnya biasa aja, tapi aduh inilah paling nikmat sama kita. Nikmat banget. Ini makanan itu. Ini apa ini? Masih tamu. Rajungan. Ini langsung makan dia nasi putih. Tuh, ni best. Ah, ni paling best nih ha. Jaring. Itu
gua habisin lah isinya. Eh, enggak lah yang. Ya gayanya. Ini cuci tangan ya. Ini bukan minuman keras. Terong. Mar gimana? Disambut sama ini. Oh ini disambut sama ini ya? Korong. Ini sebuah korong. Ini itu ikan kayak tapi namanya. Saya ikan pinggir pantai di sini. Ini kita makannya pinggir pantai. Ada minta mie goreng. Ini kita cumi goreng nih. Bergede aja kami. Kalau dia habis sama saya sendiri, cukup dia kok. Gak sadar dia. Ada aja nih. Lagi termenung. Habis depan Riji, masya Allah. Wow. Ini saya dikit lagi. Kenyang, alhamdulillah. Aduh, kenyang banget. Ini tinggal nanti dessertnya di butik saja. Alhamdulillah sampai di rumah tercinta. Wow. Kangen nih. Wow, akhirnya welcome home. Ada Dodi. Halo Di. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya langsung tersandar. Oke, teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya, tadi aku belum sempat untuk vlognya. Jadi demikian cerita kita perjalanan dari Jakarta pulang kampung ke Padang kota tercinta. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.